Bisnis Manjur Kompetisi On, pameran produk UMKM se-Kabupaten Cianjur, dalam rangka hari jadi Cianjur yang ke-346 tahun. Si Kabayan jadi rebutan emak-emak UMKM, pada pengen diwawancarai. Dan foto bareng dengan Kabayan, dalam video ini Kabayan, review, produk UMKM, dari tiga kecamatan yang terkena gempa Cianjur, yaitu Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Cugenang. Tiga kecamatan ini berada di kaki Gunung Gede Pangrango, potensi hasil buminya melimpah, ada ribuan produk UMKM yang dihasilkan. Simak videonya, ada produk UMKM apa saja dari ketiga kecamatan tersebut. Pesan Kabayan buat generasi muda, ayo bangkit dari keterpurukan, menciptakan karya-karya, bergabung dengan UMKM, dan tetap semangat, ayo bangkit. Bangkit. Tong Poho, subscribe YouTube Nakang Firman Hidayat, support Bay. BMC, Pemkab Cianjur, Disperindak, kelompok UMKM se-Kabupaten Cianjur. Iya naon, iya mah. Iya naon, iya kanyut, kanyut benang, nang. Eh, kanyut benang, tuh kan. Kanyut benang. Oke, dari Kecamatan Ciranjang kita akan menuju ke Kecamatan Cugedang, Punten, sedap. Nah, di Kecamatan Cuk. Hari mata melihat dengan itu arah rebung ngawa. Dengan berarti dengan di sini ada pengusaha, ada hotel, ada dari pariwisata dan lain-lain. Firman Hidayat, semoga sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Sukses. Subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat Aha ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya, kita berada di BMC. Bisnis Manjur Competition dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Cianjur. Jadi ini 346. Oke, Cianjur bangkit ke 346. Nanti kita akan kelilingin ada produk UMKM apa aja yang ada di booth-booth sini. Karena ini katanya produk-produk unggulan, guys. Jadi ada produk unggulan dari seluruh Kabupaten Cianjur. Yaitu ininya adalah Bisnis Manjur Kompetisi. Nanti kompetisi tanya. Produknya juga kumaha, nanti kita akan kelilingin. Dan nanti juga akan dihadiri oleh Pak Bupati, terus Kepala Dinas, dan tamu-tamu undangan. Gaskeun? Gaskeun! Oke, BMC Bisnis jadi pohon dari BMC Cianjur bangkit. Apa kan nama pameran UMKM misalnya Kabupaten Cianjur akhirnya dipamerkan di dia dan unggulan. Katanya ini kompetisi, makanya nanti kita akan tinjau juga semua produk-produk UMKM dari Kabupaten Cianjur. Orang tayangan campakan kayak di mana campakan. Terus si beber, pokok nama kabel orang kelilingan produk apa aja yang di apa namanya di ditampilkan di booth-booth ini. Oke, okay? Maju terus UMKM Kabupaten Cianjur. Jom pariwisata aja. Thank you.
perkenalkan diri dulu nih. Halo, kita dari UMKM. Gimana? Saya. Selamat hari jadi Cianjur. Semoga Gondawa, ini produk apa? Ini Gondawa nih. Banyak. Jadi ini produk khas dari Kecamatan Sukaresmi. Nah ini produknya dari desa mana nih? Desa Sangkuan Paku. Siap juara. Nah, itu ting kecamatan mana eta? Anu gegerawakan eta tadi semangat pisan. Ge urang tinggal ka ditu itu yang dari kecamatan. Ini tamu undangan dan Bupati Cianjur juga belum datang, nanti kita akan wawancara juga kalau bisa sama Dinas Perindak. Dari Kecamatan Ciranjang kita menuju Kecamatan Cikalongkul melalui Kepung. Oke, dari Kecamatan Ciranjang kita akan menuju ke Kecamatan Cugedang, Punten, Cugedang. Itu dari Pokuhan, dari Lalapan, Lalapan dibikin 9, ini rasanya rasa rendang itu ah. Ada rendang, pedas, tauco, lain-lain. Itu rasa rendang. Itu daun pokokannya. Kayak nori lagi, tapi versi Sunda gitu. Kayak rumput laut. Oke, itu pakai haji. Iya, pakai haji. Ini rasa rendang. Iya. Dari Nyalindung, Cugenang. Kalau brandnya Sabda. Ya, snack and food Sunda. Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang. Sama pantai. Bisa di follow langsung di IG-nya @sabda.id atau Shopee-nya nanti Sabda Deskripsi Anjir. Di TikTok juga udah ada. TikTok-nya sama Sabda juga. Makasih ya. Kita bayar untuk keuntungan dari buah apa? Kita dari buah apa? Buah semua. Ada belum kalau ada kue syukur. Dari tim media mana? Ada ya? Ini kelompok Cugenang kan? Kurang tahu dari ada ya, Mak? Teng-teng. Oh, teng-teng.
Baik, kalau dari pemahir gini. Ini yang dari yang ini yang legendarisnya. Dan jangan teman yang bahula. Ini naon ya kanyut benang kan? Kanyut benang tuh kan? Kita bayar nggak segera ada yang jaget sehari apa benang kita tadi itu mana budak kita? Kurang sedap-sedap syarat-syarat kurang syarat kan kita tadi nggak foto aneh. Gimana teman-teman, kita berada di Kecamatan Jepangan, ada produk apa aja nih di Jepangan? Ada macam-macam banyak, ada dari minuman, keringat. Jadi kita nanya mana nih? Cikunjur. Oke, coba kalau apa kan yang mungkin nanti kan Cikunjur apa coba? Cikunjur apa? Hari Sukabaya. Sukabaya. Lemur-lemur. Bohong, rata-rata. Kadang-kadang ke daerah jadinya. Cikunjur, Cikunjur. Ini apa namanya? Ikin bakteri apa nih? Ikin jahong roti
Nanti kita ada Mang Ikin. Mang Ikin ini roti apa nih Mang Ikin? Ini roti ada pisangnya. Nah, nanti kita review. Oke, terima kasih ya. Oh, mana? Aku video nanti ke sana. Nanti ada di YouTube kan? Ah, ada di YouTube kan Firman Hidayat. Ya, YouTube kan Firman Hidayat. Oke. Kita akan menuju kecamatan Pacet. Nah, di kecamatan Pacet ini ada apa? Nanti kita akan tanya-tanya. Bu Haji, ya. Di kecamatan Pacet, pegang ininya Bu. Apa? Pegang ini. Oh, lagi ngitung. Di kecamatan Pacet ada produk apa aja yang diunggulkan di BMC ini? Oh, ada banyak ini. Salah satunya ada stevia, ada gula semut. Oh, ini. Ya, ini gula aren. Semut, ya, gula aren. Iya. Gula aren tapi gula semut. Iya, ada gula semut juga. Ini ada stevia. Kemasannya udah bagus, perizinannya udah lengkap. Terus ada banyak yang lainnya kayak peyek dan juga kerupuk, keripik enin, sistik, kopinya juga aneka kopi. Di sini ada kopi Yono, juga jahe, ada juga ini jahe merah. Bangket juga ada. Mochi ada dua macam, mochi Olivia Dapat, juga mochi. Ada, ya, mochi Olivia sama mochi gaya 3R. Mochi gaya 3R ini. Ada sepatu juga ini. Betul, ada emang sepatu. Produk rumahan ada juga. Ada pabriknya. Betul, ada kita perumahan, rumahan gitu. Kan Dutri. Ya, produksi sendiri ini, ya betul. Keren. Ini produksi sendiri. Oh gitu. Harganya berapa? Ini 200.000. 200.000. Iya, 200.000. Ada kartu nama. Ada kartu anak-anak ada. Ada sepatu bola juga, Guys. Nih, ada sepatu bola juga. Harganya di sini 180.000 berarti. Ya? 180. Iya, itu 180.000. Produk Pacet, Guys. Ya, akan kalah. Nah, ini di daerah di desa mana? Ini desa Ciharang. Oh, ini desa Ciharang. Ya, jadi ini dari 7 desa dari Kecamatan Pacet. Iya. Ini juga ada dari produk-produk rumahannya, tapi ini alhamdulillah udah kemana-mana. Padahal peyek, tapi ini udah bisa kemana-mana. Rem bisa peyek. Ini dititip di toko oleh-oleh juga ada, ya. Ini yang udah dipertahankan. Ada nomor kontaknya kalau misalkan mau beli secara online itu kemana teman-teman harus nyarinya? Bisa menghubungi UMKM Pacet sendiri karena ini produk kalau untuk yang produk randomnya gitu. Tapi bisa melalui IG masing-masing juga ada. Ini mochinya mochi jahe 3R buatan saya sendiri dari produk Desa Gadung. Bisa di tester nggak? Boleh. Itu mah yang orang udah habis. Oh, udah habis yang. Habis alhamdulillah. Salawat udah habis. Ini ini satu rasa. Iya, satu rasa rasa satu kacang. Rasa kacang. Ya. Itu kopi jahenya. Kopi jahe dari mana? Oh, Bapak ya, sendiri. Iya, ownernya sendiri. Kopi Yono Caru. Betul. Pakai Caru atau gitu. Kopi Caru itu hasil dari Caru. Ya. Oh, gitu. Nih. Kopi Caru jahe. Oh, jadi iya. Kopi sama jahe. Tadi teh ada Caru 75. Iya. Produksinya di Pak Daryono. Pak Daryono betul. Ini terus, ada produksi lagi, produksi unggulan juga dari Desa Ciputri, itu lulur. Ini? Oh, luluran. Iya, lulur. Sabun juga ada. Sabun dari aneka tumbuhan, ada ras, ada dari kopi, sereh juga ada. Oh, ini sabun sirih. Iya, sabun sirih. Ini sabun kesehatan. Oh, sabun sirih buat cewek ini. Iya. Ada ini abon dari kalau produksi Cipanas kan ada abon sayuran. Abon ya, sayuran. Abon dari sayuran. Oh, ini dari daun pepaya. Iya, dari pepaya, dari wortel juga ada ya. Daun apa abon sayuran. Kita juga ternyata abon itu bukan dari sapi aja, tapi sayuran juga. Betul. Nah, kita juga punya ada produk-produk yang kayak ecoprin. Nah, ini ecoprin dari ini terbuat dari tumbuhan. Oh, yang ini. Iya. Jahe nohan. Nah, ini tas apa nih? Tasnya. Ini bulu-bulu tas apa?
ya. Yang ini nih. Itu dari tas ya, tas. Ini tas. Aneka tas dari juga ya, dari rajutan. Itu dari desa Balai itu teh. Ini kalau untuk tas desa Sukanegali ya. Ya, dari Sukanegali. Jadi kita ada perwakilan produk dari masing-masing desa dari Kecamatan Pacet ada 7 desa gitu. Kita ini minyak. Ada yang lolos ya minyak ini itu. Minyak apa nih? Ini minyak saca inci, jadi bisa diminum kalau ini. Oh, bisa diminum. Betul. Bisa buat lulur, buat bijak juga bisa ya. Oke, ternyata ya. Dari Kecamatan Pacet itu banyak banget. Nah, nanti teman-teman bisa kepoinnya di mana nih? Untuk kelompok Kecamatan Pacet nyari di IG atau gimana nyarinya? Ada di IG masing-masing untuk sementara. Oh, ini kita belum punya IG tersendiri untuk UMKM Pacetnya. Uh-huh. Tapi insya Allah untuk kedepannya kita bikin sendiri untuk UMKM Pacet khusus produk-produknya gitu. Nah, untuk kelompok Pacet misalkan ngehubunginnya kemana? Satu kelompok atau yang teteh aja deh? Oh boleh, jadi boleh. Nanti ini bisa ke, sama ini ke nomor ini yang iya. Punya siapa ini? Iya. Itu punya saya. Oh, yang teteh yang ngopi iya. Ya. Jadi boleh di boleh memesan lewat nomor itu. Ini masih ada sih banyak. Kalau yang punya kartu nama boleh keluarin. Ini yang Pak Kopi Daryono, yeah. Pak Daryono. Terus ini ada yang Mochi. Kalau untuk kue keringnya, aduh, kue keringnya kita punya unggulan dari Senada Cookies ini. Ini apa? Itu dari Senada Cookies, ya, itu kue kering. Kita punya unggulan dari kue keringnya dari Senada Cookies dari Desa Gadog. Itu Nutella. Cookies Nutella. Ini ada Senada Cookies. Ya, itu dari produksi kue kering. Kalau ini dari Abon, sambalnya juga ada. Ini produksi sambal. Terus itu ada sambal-sambal apa ya? Ini teh? Wendring, jahe, coklat. Oke deh. Jadi buat teman-teman nanti misalkan atau bisa ke kecamatan Pacet aja mungkin ya. Iya boleh dan boleh. Nanti koordinasi. Saya pengen lihat yang itu dong, yang ini pisang. Itu bolen, pisang bolen. Iya. Ini yang nggak usah jauh-jauh ke Bandung, berarti sekarang di Cianjur di Pacet sudah ada. Di sana aku ke Bandung, nonton di Bandung. Tadi ini sebagian udah habis sih, jadi kita dari 42 produk UMKM Pacet yang lolos BMC, ini ada sebagian yang. Oleh-oleh yang Sikabaya, naon ya? Ya? Oleh-oleh yang Sikabaya, naon? Oleh-oleh Sikabaya, ini produknya mau apa? Ini maksudnya nggak bisa di tester ya? Aku pengen nyobain sama yang di Sukabumi gitu. Atau lebih enak dari yang lebih lembut dari yang Sukabumi. Ini kopinya banyak banget ya. Ini kopi dari beberapa owner. Beberapa. Dari beberapa owner. Berarti di Kecamatan Pacet itu ada kebun kopi berarti ya. Kebun kopi ada di beberapa daerah. Oh, di Pacet. Oh gitu. Masuk Kecamatan Pacet. Oh gitu. Berarti daerah Pacet masih banyak perkebunan kopi. Oke. Terima kasih untuk Kecamatan Pacet. Oh, itu yang original berarti yang belum tumbuk. Masih butiran, belum digagar. Ini kopi lanang, kopi laki namanya. Kopi lanang. Ya, ini kopi lanang ini kopi satu butir isinya cuma satu biji. Kalainya yang kopi biasa itu isinya ada dua. Betul, satu buah isinya satu biji. Oh, satu buah cuman satu biji. Ya, berarti cuma diambil sebelah. Ya, bulat-bulat kan? Oh, olehnya ada kepengnya. Oh, gitu. Berarti ini yang unggulannya aja ya. Ya, ini unggulan. Ini pakai caruh atau enggak? Enggak, ini sebenarnya kopinya kopi robusta lanang biasa. Kita brandnya aja yang caruh gitu lah. Oh, ya, kita pakai brandnya caruh. Karena kenapa pakai caruh? Karena kan identik kopi itu dengan luwak, luwak dan caruh gitu. Oke, mantap Pak Daryono. Istilahnya menjadi pelopor nih kopi di Kecamatan Pacet. Asli dari mana nih? Kayaknya asli dari Jawa Tengah, dari Klaten sebenarnya. Tapi saya di sini udah lama. Oh gitu. Dari tahun 95 saya di sini. Oke, bagus. Istilahnya mengangkat Kota Cianjur ya, khususnya betul. Dari produk kopi. Ya, ya betul. Makanya saya ngangkat produk kopi Jawa Barat, karena saya tinggalnya di Jawa Barat. Makanya ini saya pakai nama caruh. Makanya saya untuk identik
Jawa Barat. Mantap, mantap, mantap. Atur nuhun. Caruh. Jadi caruh itu adalah luwak. Kopi luwak ini kopi caruh. Oke. Dari Kecamatan Pacet kita akan menuju ke Kecamatan Mantap.